Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Dari di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia enggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada yang memiliki 4 bidadari. Dan Nabi sebutkan di dalam hadis kudsi di dalam syurga, inna fil jannah suqan ya'tunaha yawmal jum'ah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk syurga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Beda dengan pasar yang ada di